Dana Raya Bagi Rakyat Terengganu tahun ini ditukarkan kepada bantuan COVID-19 kepada rakyat yang memerlukan. Menurut Menteri Besarnya, Dato' Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar, bantuan akan diberikan kepada 1,000 penerima bagi setiap don. Kita tidak namakan dana raya. Kita tak ada nama. Kita beri dana kepada yang memerlukan sempena dengan COVID ini pada bulan Ramadan ini. Jumlah penerima tidak sama mengikut don masing-masing. Kita ada beri sama ada dalam bentuk kewangan RM100 ataupun barang-barang keperluan dan bergantunglah. Jadi target kita setiap don lebih kurang antara dalam 1,000 orang lah setiap don. Jelasnya, selepas majlis penyerahan tablet dan bantuan persekolahan Don Ru Rendang di Dewan Perpustakaan Awam Marang, Kerajaan Negeri sebelum ini memutuskan untuk meneruskan bantuan dana raya yang diperkenalkan Barisan Nasional secara agihan bersasar berbanding tradisi lalu yang memperuntukkan antara RM300 hingga RM400 kepada setiap penerima.